Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini admin akan membuat JPT yang dahsyat banget, sahabat ya. JPT-nya ini kita akan kombinasikan dua bahan saja, sahabat ya. Yang pertama dari belimbing wuluh dan yang kedua dari kentos kelapa dan air kelapa, sahabat ya. Dengan dua bahan ini, ini akan menjadi JPT yang sangat dahsyat sekali untuk tanaman, sahabat ya. Nah, sahabat tani, kenapa sih kita menggunakan belimbing wuluh pada hari ini? Seperti yang kita tahu, sahabat ya, belimbing wuluh ini tidak kenal musim, sahabat ya. Entah 4 kali atau 5 kali dalam setahun, belimbing wuluh ini selalu berbuah dan berbuah terus, sahabat ya. Dan inilah alasan kenapa kita membuat JPT ini dari belimbing wuluh, karena belimbing wuluh ini selain lebat juga tidak kenal musim. Tanaman ini selalu berbuah, sahabat ya. Nah sahabat tani, selanjutnya kenapa kita juga menggunakan kentos kelapa dan air kelapa? Karena kentos kelapa dan air kelapa ini airnya ini mengandung auksin, air kelapanya maksudnya, dan juga kentos kelapanya juga ada geberilinya. Karena ini dari tunas atau embrio dari kelapa sahabat ya. Nah sahabat tani, untuk proses pembuatannya, admin akan mengambil dulu ini, ya kita akan unduh dulu ini belimbing wuluh Alhamdulillah kita panen belimbing wuluh sahabat ya ini sebagai sumber JPT pada pembuatan JPT kita kali ini sahabat ya Oke sahabat Tani admin akan petik dulu ini belimbing wuluhnya sahabat ya Nah sahabat Tani setelah kita mendapatkan belimbing wuluh sahabat ya kita siapkan bahan selanjutnya yaitu gula merah sahabat ya Nah untuk gula merah ini fungsinya sebagai pengaktif mikroba sahabat ya Sebagai sumber kekuatan dari mikroba sahabat ya Kita menggunakan gula merahnya satu biji saja sahabat ya Ini untuk membuat JPT 20 liter kita hanya menggunakan gula satu telepek ini saja Banyak juga nggak apa-apa sih kalau punya gula banyak mah sahabat ya Admin hanya menggunakan satu biji saja atau satu telepek saja untuk pembuatan jpt kita kali ini nah untuk selanjutnya sahabat ya setelah kita menyiapkan belimbing ulu air kelapa berikut kentos kelapanya dan juga gula merah sekarang kita bicara starter sahabat ya nah sahabat tani untuk starternya admin hanya menggunakan ranting kayu ini saja ini ranting kayu kelapa sahabat ya ini dari media tanam admin kebetulan pada ranting kelapa ini ada jamur berwarna hijaunya karena admin nggak pernah masuk lab jadi ini hanya dua kemungkinan yang pertama ini gliocladium sp yang kedua ini trichoderma sp dan kita tidak mau pusing ini mau glio ataupun mau triko ini kita akan manfaatkan sebagai starter jpt kita pada hari ini karena ini hanya dua kemungkinan saja kalau enggak triko berarti glio begitu sahabat ya tapi waktu beberapa bulan yang lalu itu kita sudah coba isolasi dengan nasi dan akhirnya setelah dua hari jamur ini berkembang warnanya kuning ini kemungkinan glio sp tapi sekali lagi kita tidak mempermasalahkan ini glio ataupun triko tapi yang pasti ini bisa dijadikan sebagai starter pembuatan jpt kita kali ini Selain dari ranting kelapa yang ada jamurnya ini, kita juga akan menggunakan trichoderma dari perakaran bambu. Kebetulan sebulan yang lalu juga kita mendapatkan isolat trichoderma dari perakaran bambu, sahabat ya. Dan sekarang sudah kita isolasi. Ini IMO 1, usianya sudah tujuh hari, sahabat ya. Ini akan kita manfaatkan sebagai starter juga pada pembuatan JPT kita kali ini. Bagi teman-teman, kalau mau menggunakan dekomposer, bisa menggunakan yang seperti ini ya, trichoderma dari alam seperti ini ataupun gliocladium. Atau teman-teman bisa menggunakan glio ataupun trichoderma dari toko ya. Banyak merknya seperti Anpus, Trikoge, dan lain-lain sahabat ya. Atau juga teman-teman bisa menggunakan dekomposer seperti EM4 atau M21 sahabat ya. Nah sahabat tani, selanjutnya kita tinggal ke proses pembuatan. Nah sahabat tani, untuk proses pembuatannya, admin akan menggunakan ember cat ini. Ini bekas cat 20 kg ya. Selanjutnya, setelah kita siapkan wadah, kita siapkan air kelapa 1 liter, sahabat ya. Kemudian, setelah kita siapkan air kelapa 1 liter, kita iris gula merah ke air kelapa ini sahabat ya Nah setelah kita iris gula merah kita aduk sebentar sahabat ya supaya gula merahnya larut Nah setelah gula merahnya ini larut kita masukkan biang trichoderma ataupun gliokladium sp pada cairan ini kalau teman-teman menggunakan anpus bisa menggunakan dua atau tiga sendok per cairan 1 liter ini sahabat ya Nah admin akan masukkan ini seadanya ya segini ini triko dari alam sahabat ya dan juga griokladium yang ada pada ranting kelapa ini sahabat ya sahabat tani setelah kita aduk kita masukkan bahan organiknya yaitu belimbing wuluh sahabat ya nah sahabat tani untuk belimbing wuluhnya kita alhamdulillah mendapatkan satu ember sahabat ya ini ember 10 liter kayaknya 10 kilo mah ada ini sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya kita masukkan cairan ini ke ember yang ada belimbing wuluhnya sahabat ya Nah sahabat tani setelah kita masukkan cairannya ini Ini tahap yang terakhir Kita tinggal masukkan kentos kelapa dan air kelapa Nah apakah bisa menggunakan air yang lainnya sahabat ya Sebaiknya sih menggunakan air kelapa saja Kalau membuat JPT sahabat ya Nah, sahabat tani, untuk pembuatan JPT ini kita tidak menggunakan air yang lainnya ya, baik air kolam, air sumur ataupun air hujan. Kita kali ini hanya menggunakan air kelapa saja, sahabat ya. Nah, sahabat tani, sekarang tinggal proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini kita akan menggunakan cara aerob saja. Kita hanya tutup dengan kain saja. Ini kita akan fermentasi selama 15 hari sahabat ya karena pembuatan JPT itu sebetulnya tujuh hari juga sudah bisa tapi supaya lebih aman kita akan fermentasi selama 15 hari sampai 21 hari sahabat ya Oke sahabat tani sekarang kita tinggal bicara dosis sahabat ya untuk dosisnya kalau ini dikocorkan kita menggunakan satu gelas per 10 liter air sahabat ya kalau mau disepraikan gunakan 100 ml aja per tangki 16 liter air, sahabat ya. Seperikan pagi atau sore hari, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Modal blimbing wulu saja dan juga air kelapa dan kentos kelapa, kita punya JPT super yaitu sekitar 20 liter, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan kalau video ini baik dan bisa bermanfaat bagi petani khususnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.